Ya, saat apa besar sih kalau
Wala nasirin, dan tidaklah ada yang menolong. Wala nasirin, dan tidaklah ada yang menolong, yang nahu yang mencegah, yang nahu yang bisa mencegah azabahu, akan azabnya Allah. Ankum, dari kalian. In atakum, jika datang pada kalian. Wanazala, dan turun lama sa'alahu, ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanazala, dan turun lama sa'alahu, ketika bertanya siapa Nabi Muhammad, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahlu Makkata, penduduk Makkah. Siapa ahlu Makkata, penduduk Makkah. Aywasi'aha, akan hendaknya melebarkan siapa Allah akan Makkah. Aywasi'ah, akan hendaknya melebarkan siapa Allah akan Makkah. Wayaj'al, dan menjadikan siapa Allah. As-Safa, akan bukit Safa dahapkan sebagai emas. As-Safa, akan bukit Safa dahapkan sebagai emas. Am turiduna, apakah menginginkan siapa mereka semua? Amturiduna, apakah menginginkan siapa mereka semua? Bal aturiduna, maksudnya apakah menginginkan siapa kalian semua? Am itu maksudnya di makna hamzatul istifham. Antas alu, akan hendaknya bertanya siapa kalian. Rasulakum, akan utusan kalian. Kama su'ilah, sebagaimana diminta. Kama su'ilah, sebagaimana diminta. Siapa Musa, Nabi Musa. Aisa'alahu, maksudnya meminta akan Musa siapa kaumuhu, kaumnya Musa. Siapa kaumuhu, kaumnya Musa. Min qablu, dari sebelumnya. Min qablu, dari sebelumnya. Min qaulihi, min qablu, dari sebelumnya masa-masa ini. Min qablu, dari sebelumnya masa-masa ini. Min qawlihi, dari ucapan mereka. Apa ucapannya kaumnya Musa? Arinallaha jahratan. Arina, melihat siapa kami, Allah akan Allah. Arina, mudah-mudahan bisa melihat siapa kami, Allah kepada Allah. Jahrotan, dalam keadaan terang-terangan. Jahrotan, dalam keadaan terang-terangan.
wa ghairi dalika dan selainnya ucapan tersebut. Wa ghairi dalika dan selain ucapan tersebut. Wa man dan bermula siapa orang itu ya tabadalu yang mengganti siapa man. Itu ya tabadalu yang mengganti siapa man al-kufra akan kekafiran bil imani dengan keimanan. Bil imani dengan keimanan ayakhulu maksudnya mengambil siapa man akan kafir ayakhulu mengambil siapa man akan kufur. Ayakhulu maksudnya mengambil siapa man akan kufur. Ayahulu maksudnya mengambil siapa man akan kufur badalahu sebagai gantinya iman. Badalahu sebagai gantinya iman bitarkin nadhari dengan melihat dengan meninggalkan angan-angan. Bitarkin nadhari dengan meninggalkan Allahu Akbar.
Assalamualaikum.